Selamat datang ke channel Johan Isha. Dah lama aku tak buat video. Jadi aku nak buat video yang kita dah lama tak buat, iaitu review komik. Dah lama aku tak review komik aku. Lagipun video lama aku dah kena buang oleh kakak aku, sebab kakak aku tak puas hati dengan aku sebab aku dah macam banyak view macam tu. Siapapun, jom kita tengok almari komik aku. Tapi sebelum kita tunjuk, jangan lupa like dan subscribe channel Joy Isha. Okay? Yang subscribe, yang tak subscribe, like yang tak like. Okay? Jom! Okay, ini dia. Kita mulakan dari bawah dulu. Okay, kat bawah ni kita ada lawak kampus. Lawak kampus. Ya, silap. Okay, lawak kampus ke arah yang ni. Yang ni dah stop dah. Yang ni sampai ke sini. Okay, sampai ke sini lah. Okay, nanti bila dah nak habis video, aku tunjuk punya komik kegemaran aku. Ini pula seri aku dengar. Ini pula yang karya paling favorite aku lah, Zin. Yang ni Hope. Jom. Sikit. Sorry lah. Lekukkan Hope yang ke-9. Okay. Hope by Zin. Sebenarnya Hope yang ke pertama dan yang kedua dah habis stock. Ya, tinggal bahasa Cina je. Aku memang nak beli bahasa Cina, tapi macam aku tengok je lah gambar dia macam tu. Nak beli ke tak? Kita sambung balik dah . Okay, kita sambung. Yang karya Zin aku ada siri Speeder. Hope ada dua. Yang lagi satu, Hope yang kelima aku bagi kawan aku, tapi aku dah minta balik. Okay, under 18 and 18 aku ada satu je. Yang ada nombor 6. Yang ni. Yang tu. Sorry lah, gelap sikit. Tak apa pun, korang dapat juga kan. Okay, yang ni komik lain-lain. Sebab yang ni bukan komik aku. Ini macam bosan sebenarnya. Tapi aku suka lah juga. Yang ni pula siri Dunia Dinosaur. Nanti sebenarnya ada lagi lah. Cuba cari kat mana. Cari kat mana. Komik tu tebal. Mesti korang tahu kan. Kertas tu. Kita ambil. Ya. So geng. Jauh-jauh. Kan ke sini. Kau lihat sini. Kotor sikit. Nanti aku bersihkan. Padu. Okay, yang ni Dunia Dinosaur. Yang ni. Okay, kita dah. Kenapa aku letak dekat sini, guys? Sebab aku tak ada orang lah. Okay, yang ni pula siri Jejak Alam. Aku sebenarnya ada lab. Aku sebenarnya ada 5. Yang lagi 2 kat atas ni. Yang era jelajah uno aku ada 3 je. Okay, yang dunia haiwan aku. Inilah saiznya. Ada angkatan perang. Apa ni? Penangan. Pendangan pelaba, taring dan cakar. Okay, jom. Serangan perisai, dendam pemusnah, dunia haiwan, edisi jago olimpik, dunia haiwan edisi jago olimpik 2.0, dunia haiwan versus dunia dinosaur, edisi super.
kosong semua guys. Ini pula siri barisan hadapan. Aku ada 7 komik ni macam ikut lah. Aku perlu dapat nombor 8 dengan nombor 9. Nombor 9 tu yang baru lah. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry lah geng. Alamak, aku lupa nak letak kat sini. Adik, jangan bising. Okay, ni nanti kejap. Nanti kejap lagi aku guna kertas ni. Okay. Okay, ni pula pembela makhluk. Yang paling... Kalau yang pembela makhluk favorite aku yang ni. Set penuh. Favorito. Sekejap, kita letak. Paling banyak bagi aku. Yang paling banyak. Ini tak banyak ni. Yang eksplorasi ekstrim. Kita naik ke atas tu. Ini baru banyak geng. Okay, siri yang ni paling aku suka. So, sebab tu kenapa ada banyak. Okay. Ni. Okay, jom kita tengok yang favorito aku atau kegemaran komik aku. Sekejap aku ambil sekejap. Okay, sekejap. Okay, yang pertama. Seset berpasir yang pertama yang aku suka. Dia yang pertama. Yang kedua bahasa Inggeris. Graveyard Grudge atau dalam bahasa Melayunya Lembah Berpuaka. Kenapa aku boleh bahasa Inggeris? Sebab bahasa Melayu punya dah habis. Okay, set penuh yang aku bagi korang, yang aku bagi tahu korang tadi. Okay, Taring dan Cakar. Okay, yang ni yang keempat. Yang kelima yang ni. Aku nak banyak orang ni. Yang medan pula tu pelik. Yang ni ketua dia. One Eye. Okay. Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel guys. Dan jumpa korang lagi di next video. Bye bye.